Meren lupa nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini jam 10 ya, kurang-kurang dikit lah. Saya ada di wilayah Lampung, ada di Kalianda, seputaran Kalianda, untuk mengecekkan bambu beduk di sini. Katanya baru dapat motong nih, mudah-mudahan bener ya, bantu doa. Bambu beduknya ada berapa yang di sini sekarang? Empat. Lima. Oh, lima. Yang ini punya? Orang dua ini. Oke, yang itu bawa sendiri. Saya cekin dulu ya bang ya. Siap. Ini yang datang duluan ya. Ada air kayak biasanya? Bila air pakai ini baskom baskom biar lagi. Taruh sini aja bang, nggak apa-apa bang. Sambil di itu bang, itu loh episode itu, yang itu. Sini bawa sini, taruh sini nih kalian nah. Buka-bukanya. Saya disisik-sisik. Sedangkan kita panduannya yang dicari dialami tidak dikerik, tidak diamplas, tidak dicet, tidak dilim, iya. Tidak dijempol. Nanti saya jelaskan kenapa disisik. Oke, sini, ya, sini. Ini enggak apa-apa itu bisa. Oke. Yang ini dulu ya, Pak ya. Ke sini, Pak. Agak dekat biar kelihatan nanti. Kang, jenengan kalau mau belajar ke sini, Kang, sambil belajar, Kang. Sini. Biar nanti punya ilmunya sendiri untuk ngecek lewat tangan jenengan berarti insya Allah dapat rezeki. Ini namanya ruas ya Kang ya. Ruas. Ruas selalu nempel pada cabang. Nah, pada mata. Setelah ruas cabang ini ada akar. Akarnya ada ya Kang tuh ya. Bintik-bintik itu ya. Ini akarnya di atasnya. Berarti ini bagian bawah menghadapnya ke atas. Oke. Ini namanya apa Kang? Talang air. Talang air. Talang airnya menghadapnya ke atas berarti bambunya ke atas. Oke. Ini bekas ruas itu. Ini ruas. Ini ruas. Ini bintik-bintik ini apa yang namanya? Akar. Akarnya ada di atasnya, berarti bambunya menghadapnya ke bawah itu. Kok ke bawah? Apa ke atas? Ini akar. Akarnya ada di atasnya. Ini akarnya ada di atasnya. Kalau akarnya ada di atasnya berarti menghadapnya ke atas. Jalan air menuju ke atas. Oke. Ini akarnya di atas berarti menuju ke atas. Ini akarnya ada di atas. Ini talang air karena dia potongannya pendek. Kalau potongannya panjang dia akan sampai ke sini. Talang airnya ada di atasnya berarti menghadapnya ke atas. Kalau ini peduk menghadapnya ke bawah, talang airnya akan ke bawah sini. Ini tidak ada talang airnya. Berarti ini ke atas dan ke atas. Ini asli ruasnya. Ini kelihatan itu. Ini ruasnya. Kalau ini petuk, ini akar. Akarnya ini namanya akar. Ini itu bintik. Lihat? Itu karena ini kebakar atau dibakar, maka dia akarnya tinggal kelihatan samun-samun. Coba di kamera kelihatan akarnya. Itu. Kalau akarnya posisinya ada di atasnya ruas berarti menghadapnya ke atas. Ke atas. Ke atas dan ke atas berarti tidak ketemu. Tidak betul. Ini bukan cabang, ini ranting. Ini mata. Struktur matanya menghadapnya ke atas. Berarti ruasnya juga ke atas. Ini namanya ranting. Ini mata. Ini matanya menghadapnya ke atas. Berarti ke atas dan ke atas. Tidak betul. Oke. Yang ini. Ini
sini makanya. Ya betul. Tadi malah sudah hafal seharusnya. Rumus ruas ini tidak putus ya Kang ya. Ruas ininya tidak putus. Ini struktur bagian bawah, dekoknya bagian atas. Berarti ini bagian bawah, ini cincin dalam namanya kan. Cincin dalam ini akan membentuk, nanti membentuk akar ya. Kalau belum ada akar, dia ada cincin dalam. Ada satu, ada dua, ada tiga. Komplit ya Kang ya. Oke. Ini ruasnya Kang. Oke. Ini cincin dalam. Ini ruasnya. Ruasnya jadi cincin dalam, tapi cincin dalamnya di sini tidak terputus, di sini terputus. Sekarang struktur bangunan cabang ini menghadapnya kemana Kang? Ke atas. Ke atas, ya. Itu. Kalau ini ruas, ruasnya seperti ini Kang. Ini, coba perhatikan ruasnya. Ini ada double, ini namanya cumpring Kang. Satu dua, ini cumpring. Ini cincin dalam. Ini struktur bambu bangunannya menghadapnya ke atas. Ini mata ke atas, ini ranting. Jadi ini tetap ke atas dan ke atas, tidak petuk. Jadi ini ke double tuh ya. Ini ruas ini Kang. Iya, ruasnya double. Ruasnya satu, ini cincin, cincin dalam namanya. Ini ruas, ini cincin dalam. Coba perhatikan. Ini lebih rendah, ini lebih tebal. Lebih tinggi ya. Ini berarti bagian bawah, ini bagian atas. Ini lebih rendah, ini lebih tinggi. Berarti ini bagian bawah, ini bagian atas. Bawah atas berarti menghadapnya ke atas dan ke atas. Kalau ini petuk, sekarang tak jungkir balik ke sini. Ini menghadapnya ke bawah. Ini ruasnya, ini cincin dalamnya. Ya. Berarti ini sekarang menghadapnya ke bawah. Tapi ini juga ke bawah. Iya. Jadi sekarang ke bawah dan ke bawah. Kalau saya balik ke sini, ini jadi ke atas dan ke atas. Oke, dua sudah clear. Ini ada satu lagi. Dua lagi. Oke. Ini ruas. Ye. Ini mata, ini cincin dalam. Ini ruas. Ini ruas, ini double, ini matanya di atasnya. Berarti menghadapnya ke atas. Atas. Ini tumpang sari. Satu, dua, ini menghadapnya ke atas. Ini cincin dalam karena berenjul. Ini ruas menghadapnya ke atas. Ke atas. Ini ruas, ini mata, ini cincin dalam. Ini apa namanya? Jalan air. Jalan airnya ke atas. Berarti bambunya ke atas. Atas satu, atas dua, atas tiga. Ini tidak petuk juga. Ini kalau kita kom, jadi terang bentuk ruasnya itu yang di mana sesungguhnya ruasnya. Itu. Ini ruas satu, karena ini ruasnya ini beloknya dari sini Kang. Ini ke sini. Ini kan ruasnya tidak pada umumnya ruas. Ruasnya ini diambil dari sini sama alam, sama Allah. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ruas lagi. Ini ruas lagi, ini ruasnya di sini, ini dikasih matanya di sini. Matanya di atasnya ruas berarti menghadapnya ke as. Ini cincin dalam. Ini bukan ruas. Cincin dalam kalau ruas itu seperti ini Kang. Iya. Ini. Jadi tidak akan putus dia. Ketebalannya rata. Ini ruasnya di sini, ini cincin dalam. Ini matanya menghadap ke sini. Coba perhatikan ada ini kulitnya agak hilang dikit. Ini ada kayak kayu glugu tahu jangan. Ini kulitnya sudah, ini kalau diginiin ini kulitnya di sini semakin terang, di sini akan enggak, kalau ini masih muda. Jadi kalau masih muda itu diginikan kelihatan. Ini ke atas, ke atas, ke atas. Ini namanya ruas ya. Ini cabang, ruasnya cabangnya ada nempel, berarti ini menghadapnya ke sini. Karena ini tak adepkan ke sini. Kalau ke sini berarti ini sekarang ini menghadapnya ke atas. Ini ruas nempel, ini cabangnya ke sini. Berarti ini adep-adepan. Ini benar baru petuk, ruasnya sama-sama nempel, sama-sama nempel, ya. Cuman sekarang di sini ini buatan alam atau buatan manusia. Kalau buatan alam segini masuk, berarti segini harus sudah terima duit, kan kayak gitu ya. Nah, sobat sekarang jangan ke sini. Caranya pakai air. Ke sini, deketin. Ke sini, sambil sinau. Coba perhatikan, di sini ini cumpring.
itu. Di sini ada goresan pisau hanya sedikit. Di sini itu lem, itu kelihatan putih. Iya. Itu lem, berarti disambung di sini. Kalau saya hanya bilang menunjukkan, nggak dibuktikan, nanti orang fitnah ke saya. Bambunya hanya dicacat, itu sudah benar bambu petuk, tapi dicacat sambungan, tapi nggak dibuktikan. Maka kalau boleh harus saya buktikan. Kalau ternyata tidak sambungan, tetap saya bayar. Saya sementara ada mobil dulu, nanti kunci kontaknya diambil. Kalau ini nggak sambungan, ayo kamu mau lari kemana? Ini saya gini loh, bukan nuker bambu ini tadi. Ini seolah-olah kunci, nanti tadi bilang saya nuker bambu. Kang ada pukul apa-apa terserah. Pukul. Ya. Jadi di belakang ya. Di belakang boleh, enggak di belakang. Enggak di belakang juga boleh kok. Tolong kalau enggak usah kolok apa ini kayaknya putus kok ini. Dan caranya gimana? Ini sendiri. Tak tebal. Susah. Susah, udah kolok aja. Saya bertanggung jawab, berani bilang, nanti berani banyak. Ini yang saya bilang tadi nggak ada lemnya, saya ambil dari atas, ya Kang ya. Oke. Ini nggak sambungan, dia lolos. Kalau sambungan itu. Iya Pak ya. Sekarang yang ini. Ini prediksi orang, petuk ini cabangnya tapi tidak ruasnya. Kalau ini kan ruasnya berhadapan-hadapan. Ya. Itu tadi ruasnya berhadapan-hadapan. Prediksi orang petuk itu ini. Jadi petuknya 3. Padahal mereka enggak tahu di sini ada mata. Di sini ada mata. Ini kan dihilangkan. Ya. Ini ros tumpang sari namanya. Saya jelaskan tentang ros. Ini namanya ros, itu nempel, ya. Ini ros. Terus ini bentuk bagian bawah, dekoknya bagian atas. Berarti bambu ini ruasnya di bawah, dekoknya di atas. Berarti menuju ke atas. Ini ruas, ini dekoknya, ini bagian atas. Ini nempelnya di sini, ini bagian atas. Berarti ini ke atas, ini ke atas. Ini dan ini nggak petuk. Ini ruasnya, itu namanya ruas, itu ini nempel. Ini ruas, ini nempel, ya. Ini ruas, masih ada bekasnya. Itu. Meskipun dihilangkan, tapi bekasnya ruas masih ada. Ini bagian bawah, ini dekoknya bagian atas. Berarti ini juga menghadapnya ke atas. Ini atas, ini atas, ini atas. Berarti ke atas, ke atas, ke atas. Kalau saya balik begini, aduh maaf. Kalau saya balik begini, ini ruas, ini ruas, ini ruas. Sekarang ini jadi menghadap ke bawah, menghadap ke bawah, menghadap ke bawah. Ini sekarang ke bawah semua. Kalau tak gini kan menghadapnya ke atas semua. Bangunan bambu ini yang nggak bisa dicolong dari nempelnya. Ini bagian nempelnya, ini ada jedanya berarti bagian atas. Ini nempelnya, ini jedanya bagian ke atas. Ini nempelnya, ini jedanya, ini bagian atas. Atas, atas, atas. Enak itu. Ini ke atas semua. Ada lagi kan? Masih? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke, untuk pengecekan pertama sudah cukup ya, ada ilmunya. Terima kasih selalu bersama-sama sebelum nyama. Salam hebat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih.